Malam ni aku nak tunjuk macam mana kita recon tongkat daripada buruk kelawar. Okey, ni proses selepas pembuangan cat. Selepas buang cat, kita orang kena bakar untuk remove segala chemical daripada paint remover. Okey, ini dah mula masuk pada bahagian cutting, welding dan macam-macam. Okey. So kita orang akan welding besi steel pada tapak tongkat untuk lebih kukuh dan tahan lama lah. So ni dah masuk part cutting. Kita orang akan recon macam baru. Okey, di tapak bawah tu kita kena welding untuk tutup daripada air masuk. Selepas welding, kita mesti kena cutting betul untuk supaya yalah dia nampak kekemasan pada bahagian tongkat. Korang tengok pada video ni, dia sudah dikemaskan lah oleh welder kita. Not bad. Okey, selepas ni kita akan masuk bahagian painting. Tapi aku tak tunjuklah macam mana aku painting sebab ni menggunakan powder coating. Powder coating aku tak ada video untuk powder coating tu, korang boleh cari kat YouTube. So inilah, dia nampak semi gloss dan dia lebih tahan daripada cat biasa. Terima kasih menonton, jangan lupa subscribe channel aku dan follow lah Dailu Racing Work untuk lebih detail pasal kita orang. Thank you.